Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo everybody. Halo. Pokoknya halo terus nih guys. Selamat datang nih di channel DF Official nih guys. Nih guys, ada tanah mau dijual nih guys. Di daerah Banjar. Banjar itu di mana ya? Kembangan, yaitu letaknya di Palian Gunung Kidul, Yogyakarta guys. Letaknya lebih mudahnya dekat Pasar Trowono. Nah, dari Pasar Trowono ke lokasi itu mungkin sekitar 300-an meter lah mungkin ya guys, atau lebih mungkin ya, kurang lebih segitu. Ini mangku corblok guys, ini mangku corblok. Mukanya yang mangku corblok ini kurang lebih sekitar 27 meter. Wow. Terus lebar ke sampingnya kurang lebih sekitar 6,5 meter. Wah, ini cocok ini untuk rumah, untuk ruko-ruko. Nah, karena ini jalan utama kampung guys, mangku corblok. Mobil bisa simpangan, mobil kecil, monggo-monggo. Nah, murah meriah ini guys. Harganya 50 juta saja. Sertifikatnya masih jadi satu, jadi yang di atas. Jadi ini bagian saudaranya gitu guys. Jadi ukurannya itu 6 meter 6,5 kali 27. Nah, jadi sertifikatnya masih jadi satu sama yang di atasnya itu. Tapi yang dijual yang ini guys. Harga 50 juta guys. Monggo yang berminat, nah, silakan tuh nomor WhatsApp-nya ada di layar kaca Anda semuanya. Ini letaknya di Banjaran. Kecamatan Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta, dekat sama Pasar Trowono. Trowono guys. Jadi pengen bingung-bingung ya, klik aja tuh Pasar Trowono Palian Gunung Kidul. Nah, lokasinya sekitar itu begitu ya guys. Ini tanahnya ya di atas ini nih. Ini perlu diketahui guys, ini ada pepohonan tapi tidak termasuk pohonnya. Jadi yang dijual tanahnya saja begitu guys. Murah meriah nih, 50 juta itu bisa nego guys. Nanti biaya yang ngirisnya ya mungkin ditopang bareng-bareng lah sama penjual dan pembeli. Monggo yang pengen hidup di kampung yang ada di Gunung Kidul, bagus banget nih. Super ajib nih pokoknya. Ini letaknya kiri kanannya sudah banyak rumah guys. Namanya juga rumah di Gunung Kidul guys ya. Silakan tuh yang minat rumah di Gunung Kidul, rumah tanah nih. Sekali lagi nih guys, mangku corblok ini mukanya 27, ke belakangnya 6 meter. Nah, cocok banget ini untuk pengusaha-usaha, mungkin bikin ruko ataupun apa. Soalnya ini kampung-kampung lumayan rame, tapi ya namanya kampung di gunung ya seperti itu guys. Adem, ayem, tenterem. Nah, mungkin Anda pengen buka usaha apa, itu kesana juga kampung. Nah, gitu guys. Seperti itu everybody. Silakan nih yang berminat di Dusun Banjar, Kembangan, dekat Pasar Trowono, Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta guys. Silakan. Harga 50 juta saja. Air PDAM di sini guys. Listrik ada karena banyak penduduk. Silakan tuh. Yang pengen beli tanah di Gunung Kidul untuk investasi, silakan guys. Nah, ini guys, ini bagus nih tanahnya datar, jadi siap dibangun aja lah. Mungkin para bos-bos ataupun para ibu-ibu, tante-tante, adik-adik semuanya yang ada di semuanya pokoknya. Subscriber-subscriber DF Official yang nonton. Nah, ini guys, dua muka guys. Yang di depannya itu dua muka, ke sana juga udah akses mau menuju ke aspal. Dari jalan aspal menuju ke lokasi nggak sampai 100-an meter guys. Dari lokasi menuju Pasar Trowono kurang lebih sekitar 300-an meter. Seperti itu. Jadi buat para bos-bos yang pengen beli tanah di Gunung Kidul, lokasinya adem, ayem, tenterem ya guys. Ini siap dibangun karena tanah sudah rata begitu.
Pohon-pohonnya ini tidak termasuk, pokoknya ini ada pohon mahoni, ada pohon apa-apa, pokoknya ada pohon mahoni gede tuh, ada berapa sih? Jati juga ada. Itu tidak termasuk, pokoknya dijual tanahnya saja. Harga 50 juta rupiah. Silakan tuh. Dusun Banjaran, Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta, Kembangan gitu, guys. Seperti itu everybody. Silakan tuh yang berminat. Mari nih, ada tanah murah meriah bagus, tidak ada minusnya. Berarti kalau dikalikan berapa tuh guys? Ya pokoknya mukanya 27, monggo carblok terus ke belakangnya 6 meter. Jadi panjang di depannya guys ya, bagus nih. Kalau untuk bikin ruko ataupun bikin tempat usaha, bagus pokoknya lah. Ini tanahnya yang ini guys, tuh tanahnya yang ini di atas jalan sedikit. Nah, jadi dari jalan itu naik sedikit, jadi bagus lah. Mangku corblok nih, corblok. Kiri kanan sudah rumah penduduk. Ya tapi ramanya rumah di gunung seperti ini ya guys. Seperti itu everybody. Kalau ada yang minat silakan nomor WhatsAppnya 089-540-123-1363. Nah, gitu guys. Ini nomor DHF official. Ini status tanah pekarangan. Status tanah pekarangan guys. Sertifikat SHM. Tapi ya biaya mecahnya nanti bisa ditanggung bareng-bareng. Seperti itu ya guys. Monggo-monggo yang mau investasi di Gunung Kidul, tepatnya di Palian, lebih dekatnya Pasar Trowono. Jadi buat para teman-teman yang melihat video ini, Pasar Trowono, klik aja tuh Pasar Trowono. Nah, itu lokasinya di sekitar Pasar Trowono itu. Dari Pasar Trowono ke lokasi sekitar 300 meter. Seperti itu ya guys. Begitulah. Jangan lupa nih ngomong-ngomong, like dan subscribe-nya sebarin tuh di media sosial Anda semuanya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tante-tante, tetangga, ibu, kiri kanan yang pengen beli tanah di Gunung Kidul, silahkan merapat guys. Ini ada tanah bagus nih. Tanahnya bagus untuk hunian juga oke, untuk investasi juga oke, untuk dibuat usaha ataupun untuk tempat usaha juga oke, karena mangku corblok ya guys. Listrik air sudah ada nih guys. Seperti itu. Airnya ya PDAM karo daerah sini. Seperti itu everybody. Jangan lupa nih nonton video DHF official, kliknya, like dan subscribe-nya. Duh, ngomong terus ya guys, sampai capek nih ngomong terus. Pokoknya silakan yang pengen beli tanah di Gunung Kidul, ada tanah bagus nih. Cuma 50 juta saja. 50 juta sudah punya tanah bagus banget ini. Cocok banget untuk usaha, cocok banget untuk buka warung kecil-kecilan. Seperti itu dulu, ada salah-salah kata, mohon maaf. See you, love you, bye-bye, bye-bye.